Yo wadah berkidau, balik lagi bareng sama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara lincah solo versus squad menggunakan skill karakter Shine Jo ya. Skill karakter ini cocok banget buat counter skill karakter Chrono. Dan juga skill karakter ini cooldownnya lebih cepat daripada Chrono guys. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya. Loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Nah, di sini saya menunggu musuh yang ada di atas cuy. Karena di sini kita di balik tangga, ketika musuh ada di depan ataupun musuh ke belakang itu terdengar stepnya guys. Nah, karena di sini saya mendengarkan step musuh yang jatuh, otomatis saya langsung bergerak ke belakang, guys. Nah, sebenarnya shotgun 6 ini cuy, itu 3 peluru aja, guys. Tetapi di kondisi yang terdesak ataupun kondisi yang di jarak yang sangat dekat, cuy, apabila kalian kabur masih kena dan kalau misalkan kalian tidak nembak, otomatis kita bisa langsung mati. Jadi kalian bisa menekan terus-menerus karena ketika posisi jarak dekat itu otomatis kena guys. Nah, karena di sini ada musuhnya 2 guys. Tadinya saya itu menembak musuh yang di motor, tetapi saya pindah haluan karena ada musuh yang di depan. Itu kalian usahakan ketika menembak musuhnya itu yang bisa menembak ke kita guys. Jadi kalau misalkan musuhnya tidak berbahaya, kalian jangan menembak dulu, usahakan yang berbahaya terlebih dahulu. Nah, di posisi high ground otomatis kita itu bisa gampang menembak si musuh, sedangkan si musuh itu lumayan sulit dan juga gampang sekali buat headshot guys. Jadi kalian ketika ada di pegunungan ataupun ini, lebih baik kalian mencapai high ground dulu lalu kalian menembaknya. Nah, sebenarnya skill karakter ini OP ya guys ya, tapi jarang banget ada yang pakai. Kenapa? Karena skill karakter ini harus pas ya cuy ketika memakainya. Jadi ketika musuh mau menembak, kalian harus langsung menggunakan itu agar si darah tambahan itu terpakai ataupun kalian tidak tergores sama sekali. Kalau misalkan terlalu lama, darah itu mengurang, jadi otomatis itu sangat yang banyak orang yang tidak gunakan. Tetapi kalau pas momentumnya itu sangat bagus dan bisa mengcounter dari Chrono tersebut guys. Untuk penggunaannya, kalian bisa yang namanya melawan Chrono ataupun menghadapi Chrono, dan juga ketika beradu aim dengan musuh guys, agar kalian tidak terkena damage yang cukup fatal dan juga ketika headshot itu tidak langsung yang namanya mati guys. Nah, di sini ada musuh yang di sebelah glue wall guys. Kalian bisa menembaknya dengan woodpecker ini cuy. Karena di sini musuhnya ada yang cover dari belakang cuy, otomatis kita tidak bisa ngeras ke depan guys. Nah, di sini musuhnya sudah disekaratin cuy ataupun udah dicicil dengan beberapa HP tersisa cuy. Kalian bisa gunakan granat untuk mempanikan si musuh agar bisa maju cuy. Kalian bisa melempar granat di sebelah samping kanan, asalkan kalian jangan terlalu jauh guys, agar si musuh yang di samping kiri itu langsung maju ke depan. Otomatis kita bisa langsung menembak si musuh guys. Jika kalian di sandwich depan belakang cuy, lebih baik kalian menyerang musuh yang di belakangnya terlebih dahulu guys, agar kalian tidak di sandwich ataupun tidak ditembak ketika kalian menembak musuh yang di depannya. Nah, ketika sudah aman posisi di belakangnya, baru kalian bisa ngeras ke
depan si musuh tersebut cuy. Nah, kalian bisa gunakan mobil ini untuk ngeras dengan cepat cuy. Nah, di sini musuhnya di sebelah kanan cuy. Kalian jangan turun di depan si musuh cuy, karena kalian bisa berakibat langsung ditembak oleh musuhnya guys. Dan juga saya tidak menggunakan krono, otomatis kita tidak bisa berlindung guys. Jadi ketika kalian membawa mobil atau mau mengeras cuy, lebih baik kalian ke posisi yang agak jauh yang bisa berlindung terlebih dahulu. Nah, di sini ada celah di bagian kiri cuy dan juga di sebelah kanan. Di sini sambil kalian medkit, kalian mendengarkan stepnya cuy. Karena terlihat musuh yang di sebelah kanan satu orang, bisa jadi musuh yang di sebelah kiri itu ngeras ke bagian kita cuy. Nah, di sini kalian bisa memperkirakan dengan medkit kalian cuy. Otomatis 1 detik bisa si musuh maju ke depan guys. Ketika sudah medkit, kalian langsung yang namanya jump shoot ke depan cuy. Nah guys, di sini kalian bisa langsung gunakan skill karakter Shine untuk yang namanya menghindari musuh yang ada di belakang cuy. Nah, untuk cara penggunaannya juga guys, kalian bisa beradu badan ketika di jarak dekat cuy. Jadi penggunaannya ataupun fungsinya ini sangat banyak. Ketika kalian adu aim, ketika kalian melawan krono, ketika kalian memasang badan cuy, itu bisa menggunakan skill karakter Shine ini guys. Apalagi kalian menggunakan Lequeta cuy, otomatis semakin tebal lagi dan pastinya tidak bisa langsung mati ketika kalian yang namanya di headshotin cuy. Nah guys, menurut kalian gimana guys, skill karakter Shine ini OP gak sih di meta sekarang atau masih krono? Nah, itu dia guys ya, kalian komentar di bawah, kita bahas video apa lagi yang cocok di meta-meta sekarang cuy. Apa kita eksperimen Shine, Lequeta, dan Jota cuy, otomatis darahnya tak habis-habis cuy. Menurut kalian gimana guys, komentar di bawah ataupun mengasih challenge buat saya, kalian bisa komen aja cuy ya. Oke, saya Gusi Regar, cabut dulu boy.